dan sekarang kita lanjutkan lagi. Ini dia, kuis sensus. Ini adalah sensus terakhir. Perhatikan baik-baik, ini adalah penentuan siapa yang akan mendapatkan cincin permata. Kita buka sensus ya. Yang ketiga, ada 4 jawaban di puncak sensus. Pertanyaannya adalah, apa yang bisa membuat orang tertawa? Sima, silakan. Komedi. Komedi. Komedi, apakah ada di puncak sensus? Ternyata tidak ada. Kita lempar ke Bedu dan Pepi. Apa yang bisa membuat orang tertawa? Mata. Mata. Apakah ada mata? Mata. Melihat, karena melihat. Iya, iya. Tidak ada. Kita beri kesempatan Febi dan Ari lagi. Kita. Ya. Gelitik. Digelitikin. 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 Ah, enggak. Coba lo gelitikin diri sendiri. Geli enggak coba? Tetap geli, Pak. Yang membuat orang tertawa? Digelitikin. Digelitikin. Apakah ada? Digelitikin. Tidak ada. Kita lempar lagi. Membuat orang tertawa. Ada yang lucu? Apa? Ada yang lucu? Iya. Ada yang lucu. Apakah ada? Ada yang lucu? Nah. Tidak ada. Sudah. Kita harus jawab apa-apa serba salah gitu loh, Pak. Kita kan jawab salah. Oke, apa ini sensus? Jadi bukan saya yang membuat jawaban. Coba kita buka kira-kira jawabannya apa yang bisa membuat orang tertawa? Keempat adalah kepleset. Karena di film itu ada adegan yang misalnya orang nginjek kulit pisang, jatuh. Orang nginjek ember. Jatuh. Orang tertawa melihat itu. Orang nginjek kepala orang sakit. Yang ketiga, apa yang bisa membuat orang tertawa? Adegan lucu. Saya tanya, adegan lucu dan komedi adalah dua hal yang berbeda. Tapi kan sama. Mencakup, merangkul. Oh, berbeda, tapi kan sama. Anda belajar bahasa Indonesia dari mana? Tapi kan mencakup. Nah, kalau mencakup masih bisa diterima, tapi bukan itu. Tapi kan maksudnya ya adegan lucu itu adalah dalam komedi lah gitu loh. Tentu saja. Tadi Bapak, jawaban saya kenapa dianulir? Kan kita bilang karena ada sesuatu yang lucu. Karena ada yang lucu, adegan lucu. Mana? Karena ada yang lucu. Ada yang lucu, ini adegan kok. Kan ada adegan. Ada yang lucu. Adegan lucu. Adegan lucu. Adegan lucu. Oh maksudnya adegan lucu. Anda jangan di... Bapak juga begitu biasanya. Yang ketiga, ini lebih kontroversi lagi. Kita lihat. Yang kedua ya, Cak. Tangan. Sekarang Bapak buktikan kenapa tangan bisa membuat orang tertawa. Kenapa, Pak? Ini itu sudah terlalu tidak masuk akal. Yang ini satu contoh, dua, contoh. Terimalah. Bahan dulu Anda pernah melihat komedian Timbul, Pak Timbul. Ya. Tahu. Oh, ya. 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 Ah, ditanya. Majikannya, Pak. Oh, tadi pergi. Ya. Tawa penonton. Itu karena tangan. Berarti mata juga masuk dong, Pak. Mata juga masuk dong. Gimana? Bisa aja di... Ya! Mata gak ikut. Nanti hidung juga masuk. Nah, tapi kan gak dijawab itu. Pak, ini tiga orang tolong pertemukan sama saya lah. Saya mau lihat tangannya selucu apa orang-orang ini. Ya mungkin tangan mereka gak lucu. Tapi mereka pernah melihat orang tertawa gara-gara tangan. Ini maksudnya. Ya! Mana tangan saya? Tangan saya mana? Tadi ada. Tadi ada di sini. Sekarang gak ada. Dan jawaban yang terakhir kita buka langsung. Apa yang membuat orang tertawa? Pertama adalah... adanya dinamika yang berubah menjadi gerakan suara dan pernafasan. Pak, ini empat orang menjawab seperti ini. Mungkin yang saya tanya kebetulan guru biologi mungkin ya. Bahasa Indonesia. Ini tertawa itu intinya adanya dinamika yang berubah menjadi gerakan suara dan pernafasan. Mungkin ini satu kelas ya, materi pelajarannya sama jadi jawabannya mungkin sama. Mungkin ilmunya sama mereka ya. Saya ini adanya dinamika yang berubah menjadi Power Ranger. Paham ya? Paham Pak, itu empat orang berarti pinter banget berarti dia Pak ya? Iya, kebetulan mereka saya akhirnya berkesimpulan sekali. Seperti itu. Bisa menjawab seperti itu. Luar biasa memang. Gila ya Pak. Saya gak nyangka itu. Saya juga gak nyangka.
Cang, tapi gimana ini skornya untuk tim A 100 dan tim B juga mendapatkan 100, berarti skornya seri? Skor memang seri, tetapi kualitas yang menentukan. Oke. Okay. Secara nilai sama, tetapi di terakhir tadi yang menjawab duluan walaupun salah adalah tim A. Kok Bapak bisa dinyatakan? Jadi kita nyatakan yang menang adalah tim B. Yes, rasakan. Ya? Oh, iya. Karena saya sudah berpengalaman. Dan saya menang nggak bangga loh, beneran. Oh deh. Gitu ya? Jadi mau tukeran? Iya. Anda menang juga bangga. Melecehkan, Pak. Oh iya. Baik, kalau begitu yang menang, tim A. Apa-apa. Hadiahnya adalah cincin permata untuk tim A. Sebenarnya saya sebagai perempuan ingin punya ini loh. Aduh. Tapi karena ini adalah sebuah hadiah dan sebuah penghargaan. Tidak, Nona aja menerima, karena ini cincin permata. Cincin permata untuk Feby Palwin. Jangan ditaruh di bel, nanti bunyi. Oh iya, cincin permata. Ini apa ini? Cincin permata. Cincin permata untuk pemenang. Ini dia hadiahnya. Iya. Kok gitu? Nih. Oh my God. Per. Ini per. Cincin. Itu bukan. Ini cincin, ya kan? Ada cincin. Ini per. Ini mata. Cincin per mata. Ya. Untung ada Aurel. Enggak usah. Cincin per mata. Enggak usah. Sekarang kita kan kesel-kesel sendiri. Per mata. Kita kasih aja. Ini apa? Ini tunjuk dinosaurus yang pakai gini nih, Pak. Panjang banget nih. Sekarang kita butuh konklusi, Ca. Jadi begini. Overconfident itu tidak bagus. Kalau Anda terlalu percaya diri, maka Anda tidak akan duduk. Tapi kalau Anda tidak percaya diri, maka Anda selamanya duduk. Percaya diri gimana sih? Kalau Anda terlalu percaya diri, iya. Anda nggak akan mau duduk. Anda terlalu percaya diri. Kalau Anda tidak percaya diri, Anda selamanya akan duduk. Diri. Diri apanya diri, ini? Diri. Iya. Diri. Kalau Anda percaya diri, percaya gini. Males duduk. Duduk. Ya. Tapi kalau percaya, nggak percaya diri, wah duduk terus. Oke, kalau begitu sayang sekali waktu kita sudah habis dan saatnya kita untuk berpisah. Terima kasih, Feby Palwin. Terima kasih untuk penonton yang ada di studio dan penonton yang ada di rumah. Masih banyak sekali keseruan lain yang akan ada di WIB, makanya terus saksikan WIB. Bersama saya Nabila Putri. Dan saya Calon Dong. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa.